berjumpa kembali dengan saya di pembahasan matematika. Baik, di sini ada sebuah soal, yaitu tentukan persamaan hiperbola jika kemudian fokusnya adalah plus minus 0,1,0. Oke, baik, pertama kita akan mencari informasi dari nilai eksentrisitasnya adalah 2, di mana bentuk persamaan dari eksentrisitas adalah C per A. Sehingga kita dapatkan C per A sama dengan 2 atau C sama dengan 2A. Kemudian di titik fokus kita dapatkan untuk nilai C dari titik fokusnya adalah sama dengan 1 ya. Sehingga di sini A 2A sama dengan 1 atau A sama dengan 1 per 2. Oke, selanjutnya kita mencari nilai daripada B, di mana B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat ya. Berarti 1 dikurangi dengan 1 per 4. Maka hasilnya adalah B kuadrat sama dengan 3 per 4. Oke, selanjutnya kita inputkan ke persamaan umum hiperbola, yaitu adalah persamaannya adalah min X kuadrat per A min X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Seperti ini, di mana untuk A-nya adalah setengah ya, setengah kuadrat itu berarti 1 per 4 ditambah, dikurangi dengan Y kuadrat per B. B kuadratnya adalah 3 per 4 sama dengan 1. Atau menjadi seperti ini, 4X kuadrat min 4 per 3 Y kuadrat sama dengan 1 atau 12X kuadrat dikurangi dengan 4Y kuadrat sama dengan I. Atau bentuk lainnya adalah 12X kuadrat min 4Y kuadrat min 3 sama dengan 0. Oke, sekian untuk video pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Thank you.